Pasca isu putus dengan pilot, Dewi Persik sebut enggan rumah tangga kedepannya harus hancur lagi. Ada tanggung jawab moral yang... Pasca isu putus dari pilot Ruli, Dewi Persik dalam siaran live Instagram pernah sebut tak menginginkan rumah tangga kedepannya harus hancur. Dewi Persik beranggapan dalam rumah tangga itu harus ada tanggung jawab moral yang dilakukan. Tapi kalau menikah ada tanggung jawab moral, kata Dewi Persik. Tanggung jawab moral yang harus dijalani, tanggung jawab kepada Allah, tanggung jawab kepada diri sendiri, lanjut Dewi Persik. Siapa sih yang mau rumah tangga dirinya hancur, ujar Dewi Persik. Atau mungkin siapa sih yang mau hubungannya itu kandas, tutur Dewi Persik. Atau dalam artian seandainya mereka tidak menikah tetapi living together, ucap Dewi Persik. Dewi Persik juga singgung soal beberapa hubungan yang setara living together atau tinggal bersama, tapi tidak menikah bisa putus. Dewi Persik pun enggan disebut-sebut lagi oleh netizen terkait status janda 3 kali yang gagal berumah tangga. Diduga kerap dihujat menikah dan cerai 3 kali, Dewi Persik pun jengah dengan hujatan netizen terkait janda 3 kali itu. Jadi jangan menjudge saya yang seolah-olah saya perempuan yang statusnya 3 kali menikah itu jelek, kata Dewi Persik. Dewi Persik kerap mendapat sorotan dari netizen terkait permasalahan yang dihadapinya. Mulai dari sapi kurban, kemudian perseteruan dengan Nikita Mirzani, lalu persoalan terkait gaji pilot. Perseteruan dengan Saipul Jamil juga sempat mencuat berujung laporan polisi meskipun kasus tersebut tenggelam. Terakhir, Dewi Persik jadi sorotan kembali terkait pilot Ruli yang kedapatan memeluk wanita saat di bar. Isu putus Dewi Persik pun mencuat pasca kabar pilot Ruli memeluk wanita di bar tersebut.